Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Papi Kembar Channel. Kali ini Papi mau buka rem Mirek ya. Rem Mirek ini keluhannya bunyi esrek-esrek katanya. Gak tahu esrek-esreknya di mana. Coba nanti kita cek ya. Sabar bro, kalem. Masih jam 3, tenang aja. Kita lihat, sepertinya sih habis teman-teman. Mungkin masih ada kali ini. Coba nanti kita lihat yang sebelah sana. Oke teman-teman, kayaknya sepertinya keras banget ini. Harus pakai perasaan kayaknya. Ini dua. Pas, yang atas aja dulu. Yang dulu nih. Kenceng banget bros. Landat. Tekan terus. Buka baut ya. Buka baut kayak surupan nih kita. Waduh. Gawat. Kurang sajen bos. Semikiri libur iki sing ngomong iki sampe pikirane. Emang gue teman. Ini karena dia belum pernah bukanya. Jadi belum tahu celahnya yang mana harus di ini. Oke. Nah, sudah ketemu dia. Ternyata ada lock dispatch-nya. Kira. Ada lock-nya ya. Mirek. Jadi agak susah kalau yang belum tahu, pas dia berusaha dulu baru kebuka. Nih. Berusaha dulu baru bisa kebuka. Kita cek bagian karetnya itu ada yang sobek atau tidak. Kemudian kita tekan ini. Ya. Kalau masih gerak, dia masih normal. Kecuali tidak bergerak sama sekali, itu intinya dia macet pistonnya. Oke. Oke, teman-teman, inilah proses pengoperasian piston ya. Kita pakai buat SSD sendiri. Jadi sampai mentok ya. Oke, berarti tandanya pistonnya masih bagus. Tidak ada kemacetan. Oke, ini ya. Alatnya ini buat sendiri teman-teman biar mempermudah, karena yang lama sudah rusak, kita buat yang baru seperti ini. Oke, ini pakai handle bukanya, luar biasa kerasnya. Wih, hati-hati, coba yang atas dulu, yang atas dulu. Ini ngencenginnya over dulu teman-teman. Waduh, pistonnya macet tuh. Baik. Baik. Copot yang atas, yang bawah. Harus pakai tenaga, ya ampun. Ini yang ngencenginnya pakai apa ya? Kayaknya ngencenginnya pakai pipa ini kayaknya. Oke, coba kita buka teman-teman ya. Mudah-mudahan sih gak separah yang kayak dibayangkan. Copot pinnya yang bawah, aman.
Kita coba congkel dengan menggunakan obeng ya. Ini posisinya lagi panas banget teman-teman, jadi hati-hati. Oke, wow, habis ya, luar dalam ya. Coba yang itu, yang dalam. Dari bawah dulu, dari bawah, sebelah sebelah. Nah. Wow, panas banget ini. Waduh, habis teman. Ya, habis ya. Jadi jangan sampai telat ini ya, ganti kampas rem nanti kalau nggak mau kayak gini hasil ini. Ya, habis ini. Ini habis, yang habis bagian panas ya, yang luar aja nih. Bagian luar ya. Nah, dia sampai kemakan. Jadi jangan sampai telat ganti dispet, ini kan ada indikatornya. Jadi kalau udah bunyi serik-serik-serik, nah ini sampai kemakan ini. Ini kan pembatasnya ini teman-teman. Jadi kalau ada indikatornya bunyinya serik-serik, dia tetap dipaksa. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita cek bagian karet. Karetnya robek. Diestimasi dulu ini ya karetnya sama piston. Ya. Minyak rem. Jangan ditekan dulu, enggak boleh, enggak apa-apa. Biarin aja dulu. Cek dulu barangnya ada enggak. Oke. Nanti kita cek barang ada atau tidak, nanti kalau ada kita ganti dengan yang baru. Oke.